Jadi kalau dari rumah ke rumah tetangga gue kayak nyanyian dangdut, 5 langkah dari rumah. Pasti mau minjem duit loh dari orang. Saya Putri pernah suka sama Billy Saputra. Dulu sampai sekarang kan masih. Enggak lah, jangan enak. Jangan gitu loh. Aku lu ngeliat kayak gini tadi. Jadi hari ini gue pengen ke rumah seseorang yang ada di depan rumah gue. Tiba-tiba dia nelfon gue, mau ngapain juga? Masih ada sesuatu nih. Selama gue tinggal di sini nggak pernah gue main ke rumah dia. Yang pernah main ke rumah dia tuh Arafi, terus siapa lagi ya? Pokoknya apa sayang? Kita langsung main ke rumah dia dan juga ada tamu spesial dari tamunya dia tuh siapa gitu? Artis terkenal. Jadi kalau dari rumah ke rumah tetangga gue kayak nyanyian dangdut, 5 langkah dari rumah. Jadi tetangga gue yang gak pernah mau sambang, tapi tiba-tiba dia telepon gue disuruh main. Bang, gak mau jenguk adiknya, tapi tuh mobilnya banyak banget dia loh. Ini rumah gue sih gitu, lihat deh rumah. Terus dia ada tamunya juga. Banyak banget mobil ini, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 mobil. Wow. Ini gue first time loh, main rumah itu sumpah. Gue langsung tembak aja. Assalamualaikum. Maling ya kamu, hah? Betul, pasti bawa kamera, hah? Man setan, lu udah konten lu semua lo. Cuma dong ya lo, lu tetangga gue mau beramai lu gini dong. Baru kali ini gue main. Mimin! Mas Mimin! Mimin ada si Mimin, siap Mimin. Iya dong, iya dong. Pasti mau minjem duit loh, dari semua orang. Pertama kali. Rumah gue 5 langkah dari rumah. Kok kenapa lu mau main ke sini? Takut kan jadi omongan orang. Katanya dulu katanya Kiki pernah suka, Kiki Saputri pernah suka sama Billy Saputra. Dulu sampai sekarang kan masih. Enggak lah, jangan enak. Jangan gitu loh, enak. Kok lu ngeliat kayak gini tak kesana? Ada air lagi di kosan depan. Iya, yang banyak cewek-cewek. Kosan cewek. Itu kosan lakinya Kiki, Bang Billy. Gak usah, gak usah. Kiki tuh kaya banget tau gak lakinya? Kampung lo kemana aja, selalu tahu belum nikah sama Kiki. Tuh lakinya dia cerita, bapak beli tanah di sini. Ngomongin aja sama bapak, gak ada laki lo kaya mau gimana? Bapak beli di sini, Bang Billy kan dulu laki dekat sama gua, soal Jumat selalu bareng. Tapi soal Jumat nih, kok kenapa lagi nikah aja udah deket dari dulu? Bukan, ini lakinya dia. Oh lakinya dia, lakinya emang dia. Gak boleh? Gak boleh, laki sama laki, boleh perempuan sama perempuan, gak boleh. Setiap hari Jumat kita sering sholat, ngobrol lah. Masya Allah ya, Masya Allah banget. Sobat kajian banget, sobat. Masya Allah, iya. Kita yang ngambil sendal juga kan? Enggak dong, katanya maling dong. Jadi kita hari ini bertemu dengan Mimin dan Kiki ya, main ke kediamannya Kiki Saputri. Gila kalau nggak ada konten ya. Demi Allah, gue tiba-tiba ditelepon sama lo, ada apa? Gue bilang, oh Kiki sama Mimin minjem duit pasti. Pasti ujung-ujungnya. Iya. Memang gak cuma itu, dia minta makan sih. Oh bener, kaya. Kiki juga nikah sama cowok kaya. Kalau memang jadi gitu aja. Wih, kaya lu. Kayak kan kuat. Tapi pola nih, Pak Mili, kita cuma dikasih bami doang. Udah, sama es kelapa ya. Sama
Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin, mau puasa besok kita siang udah gak bisa makan loh. Nih dikasih kurma sama Bang Billy, masya Allah tuh. Ya cuma gitu-gitu doang. Lah lu ngapain terima kasih sih? Kan dia mau nge-youtubin lu. Oh iya dapet esen. Kurma lu gimana sih? Kurma cuma 500 ribu. Esen dapet 20 juta, lumayan. 19,5 masih untung. Nice. Kasih dong, Mimi ini dapet esen sebetan. Ini kurma. Katanya udah enggak ada. Enggak ada. Kata lu udah habis. Dibagi ke. Emang beli doang nih, bangsat nih. Dapat dia kasihan ya. Sialan mau mati ke kubur kurma kali ini. Lucu banget kok ini, Allah. Tapi jangan di TV ya, Mimi. Oh nih, jadi ceritanya gini, gue ditelepon sama Mimi, nama Kiki, gak tahu lah tujuan dia apa, nelfon gue. Iya, terus tiba-tiba, begitu nanti lucu kali ya, Mimi lucu. Tapi gue pikir-pikir, tapi ini gak pernah di TV. Kalau lu yang gak punya TV, tau gak? Iya. Kalau Kiki stand up comedy lucu, dibilang lucu gak lucu, lucu amat. Lucu sama Mimi, tapi itu sering di TV, gue bingung. Emang dunia terbalik ya, siaran bangsa. Kita mau bahas apa sih biar viral gitu? Lu punya YouTube undang-undang gue dong, Min. Link aku ya. Oh dong. Nanti pokoknya tungguin pembeli di YouTube aku, kalau Mas Kiki akan bahas Amanda Maroko ya. Kunci kamar itu gak ada pun. Kenapa dia bisa muncul? Kenapa? Karena serius Bang Billy. Ya lu belum tau aja, ntar tunggu kompleks kita aja, Min. Terus sih, kalau ada lu ceritain, Min. Yaudah, boleh, Min. Lu gak jadi enak ekstas. Lu bikin gue. Gue sudah setengah. Ya, gue pede, gue mau di jalan. Gue bilang, Min jadi ekstas, 1.5 juta ya. Ganti Nuri jadi ayat